Hai, ketemu lagi sama aku Oki di channel YouTube aku Oki Indah Mahindra. Hari ini aku bakal nge-review and swatch 8 warna lipstick lip cream dari QL Lip Cream Made. Bisa kalian ya, ini ada 8 warna dari ada warna nude, ada warna merah, pink, fuchsia, pokoknya komplit deh. Terus selain swatch, aku juga bakal review gimana ini dipakai di aku. Terus bisa kalian lihat juga, ini aku juga pakai itu. Warnanya cantik kan ya, nggak kalah sama brand luar. Oke, kalau gitu kita lihat ya swatchnya. Swatch pertama adalah QL Lip Cream Made yang nomor 21 Peach Angel. Yang ketiga, ini ada nomor 25, Fruit Bond. Yang keempat, yang kelima, ini nomor 26, namanya adalah Flaming Rose. Yang keenam, ini ada nomor 27, nih warnanya ada apple pear. Yang ke-8 ini ada nomor 29, namanya Sugar Plum. Fun swatch dari QL Cosmetics. Gimana menurut kalian? Warnanya cantik-cantik kan? Untuk favorit aku dari 8 warna ini adalah nomor 25 kalau nggak salah. Ya, oh yang 25. Namanya adalah Mistron. Kalian bisa lihat nih, warnanya cantik banget kan? Ini cuma sekali oles aja ya, udah wangi banget. Pertama yang paling utama ya harganya sangat terjangkau di bawah 50 ribu. Sekarang ini caranya harganya di bawah 30 ribu, jadi kalian perluan beli. Dan kedua, teksturnya ringan. Is proof apa enggak, kita coba tuh. Namanya juga matte ya, jadi enggak glossy, enggak apa gitu, enak. Terus tipenya ini powdery, jadi aku saranin sih kalau bisa sebelum kalian pakai ini, pakai
pelan-pelan dulu supaya jatuhnya tuh jadi enak, jatuhnya tuh lembut, kata lembut, karena beberapa orang itu nggak bisa pakai powder remake ini. Jatuhnya kalian pernah nggak sih kayak lihat orang pakai whipped cream yang kayak pecah-pecah gitu? Nah itu kemungkinan sebenarnya dia nggak pakai whipped cream dulu, jadi jalannya pecah nggak nyambung gitu. Jadi aku sarankan pakai itu. Yang lain ada sedikit kalau wangi gitu nggak bagus sih penasaran. Terus apalagi ya, tipe matte nya adalah matte powder ini. Warnanya cantik banget kan. Okay, that's all my review dan my swatch tentang QL Lip Cream Matte. Thank you for watching. Kalau kalian suka, kalian boleh lo like di video ini. Jangan lupa klik subscribe di bawah juga untuk channel aku. Kita ketemu lagi di video lainnya.